Video amatir ini menunjukkan kepanikan keluarga mempelai wanita yang nyaris kehabisan amplop yang digasak oleh dua bocah. Aksi pencurian tersebut berlangsung saat para tamu sedang ramai-ramainya. Akibatnya pihak keluarga mengaku alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Modus pelaku yakni berpura-pura mendekati kotak amplop sambil selfie saat keluarga sibuk menyambut tamu. Pelaku menggoyang kotak dan mengambil amplop. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi langsung melakukan pengembangan dan berhasil meringkus kedua pelaku. Tidak berselang lama, tim Ranger Unit Reskrim Polsek Kuara, Polres Palopo, Sulawesi Selatan, berhasil membekuk kedua terduga pelaku yang masih di bawah umur. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah melakukan aksi yang sama di dua TKP berbeda. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mencari seluruh barang bukti. Jadi, menurut pengakuan korban, pada saat dia sedang melakukan pesta, ada salah satu tamu atau keluarganya yang melihat ada dua orang anak di bawah panggung tempat pengantin itu. Setelah dilakukan pengecekan ke bawah, ternyata dia mencungkil kotak sumbangan untuk kedua mempelai. Jadi kotak amplop undangan yang dimasukkan uang itu dicungkil, kemudian mereka ambil. Jadi ada pelaku diamankan dua orang, namun pelaku tersebut anak. Untuk sementara ini, karena setiap kita menangani kasus anak, kita mengutamakan masa depan anak. Jadi kita lakukan menengah untuk mendamaikan kedua belah pihak, justice justip. Semoga dengan adanya penengahan ini ada yang dapat kita hasilkan, yaitu perdamaian di antara mereka. Namun jikalau tidak, kita tetap melakukan aturan-aturan yang berlaku untuk anak dalam undang-undang peradilan anak. Dari Kota Palopo, reporter Surya TV, Dila Rahman melaporkan.